Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anaknya pergi semua ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, insya Allah. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah kepada kita semua sehingga kita bisa memeluk agama Islam dan bisa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya bingung bu, mau bilang apa ya? Sepatah dua kata itu gimana? 1,2. Kalau sepatah dua kata itu kayak bingung. Ya, adek-adek, mana ini? Kaifa halukum? Masih semangat ini? Saya ucapkan syukran jasa pengulangan kepada Lajnah Yayasan Istiqomah yang telah memberikan kepada saya untuk kesempatan dan tempat untuk menyalurkan ilmu yang telah kami pelajari, meskipun ya masih banyak yang kekurangan pada diri anak sendiri. Kami ucapkan terima kasih kepada TK Mutiara Islam yang telah memberikan tempat pula untuk memberikan kepada kami pengalaman dalam mengajar anak-anak, di mana anak-anak itu termasuk mungkin di antara jenjang-jenjang pendidikan. Mendidik anak ketika usia dini ini adalah sesuatu yang paling sulit dibandingkan dengan anak SD, anak SMP, anak SMA, apalagi anak kuliah yang sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi kalau anak-anak berusia dini, ya TK itu masih agak susah untuk diarahkan. Dan hampir selalu juara sebelumnya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam mengajar apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Dan semoga anak-anak yang sudah lulus pada tahun ini bisa menjadi generasi penerus kita yang menegakkan agama kita, agama Islam, dan bisa menjadi bermanfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa, kemudian dan bisa memasukkan orang-orang tua kita ke surga nanti. Allahumma semoga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan karena kurangnya persiapan. Kirain tadi tidak maju, seru maju. Ya, sepatah dua kata. Ini mungkin sepatah dua katanya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya katakan mohon maaf yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.